Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apakah hukum tidak bersetegur sapa lebih dari 3 hari? Oke, sampai paham. Teman-teman, hukum tidak boleh bertegur sapa lebih 3 hari itu sangat berbahaya. Jangan sampai melewati hari Senin dan Kamis. Kenapa? Karena di hari Senin dan Kamis itu malaikat membawa catatan amal kita ke langit. Dan orang-orang yang tidak bersetegur sapa, maka amal kebaikannya tidak akan disampaikan oleh para malaikat kepada Allah. Suatu ketika Rasulullah rajin puasa Senin dan Kamis. Lalu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau rajin betul puasa Senin dan Kamis?" Apa kata Rasul? "Iya, karena aku tahu di hari Senin dan Kamis itu malaikat membawa catatan amalku ke langit dan aku berdoa supaya dan aku berharap saat amalku dibawa ke langit aku sedang berpuasa." Lalu Rasul melanjutkan, "Kecuali orang yang bermusuhan." So, jangan sampai enggak tegur sapa sampai Senin dan Kamis ya. Jangan melewati hari Senin dan Kamis. Kalau seandainya memang enggak ketemu orangnya enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya ketemu, kita harus mengangguk atau minimal tersenyum saja. Senyum dan anggukan itu adalah bagian dari tegur sapa. Walaupun akhirnya dia enggak menerima, dia reject, kemudian dia menolak senyuman kita, enggak apa-apa. Yang penting kita bukan bagian di antaranya, oke? Semoga bermanfaat. Nah, Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.